untuk kedua-dua pasukan. Tiada keputusan-keputusan kontroversi yang boleh menjadi isu dan sebagainya. Tapi sekarang ini, kita dengarkan terlebih dahulu, kita hormati terlebih dahulu lagu kebangsaan, lagu negaraku. Lagu negaraku. Itu dia, selesai sudah lagu negaraku. Kita nyanyikan bersama-sama di Stadium UPM ini. Dapat juga saya saksikan Datuk Zainal Abidin merupakan penasihat untuk pasukan Immigration FC yang berjersi hijau. Kita saksikan sekarang ini pasukan utama untuk pasukan Immigration FC di bawah bimbingan Mat Zan Mat Aris dengan formasi 4-2-3-1. Izarul Adli di bahagian sebagai penjaga gol. Kita ada Nasir Baharum, juga bekas pemain kebangsaan pemain Selangor. Jaya Bilavin, Azim Rahim, Karol Anwar, Hafiz Kamal, itu dia nombor 21. Hazrin Jamil, Syarizan, Saidin, Naim Firdaus, Mohd Ashmawi. Ashmawi juga penting untuk pasukan. Dan juga Dirga Sudi. 11 pemain yang dipertaruhkan oleh Mat Zan Mat Aris untuk menjalankan tugas mereka merobek pertahanan pasukan Bukit Tambun dan seterusnya mencari gol untuk mencari tiga mata pada malam ini. Ini dia pasukan Immigration FC yang berada di puncak Liga MBSB Bank buat masa ini. Bukit Tambun tempat yang keempat. Bukan calang-calangnya pasukan ini. Kita perlukan beri perhatian pada mereka juga. Saksikan ini ke sebelah utama dengan formasi 3-5-2 di bawah bimbingan Ketua Jurulatih Mahmud bin Harun. Hazrul Hafiz sebagai penjaga gol. Kita ada Zarif, Kayum, Rafiuddin. Tiga di belakang, satu di tengah, Helmi. Kemudian Akmal, Syukur, Muaz dan juga Syazwin yang berada di empat di atas itu. Dan di atas dua pemain penyerang mereka, Fauzi dan juga Marcus Yung Jan Mah dipertaruhkan untuk mencari gol untuk mengejutkan pasukan Immigration FC pada malam ini. Bukit Tambun FC dengan formasi 3-5-2, Immigration FC dengan formasi 4-2-3-1. Menarik formasi yang digunakan oleh kedua pasukan pada malam ini untuk memastikan kemenangan menjadi milik pasukan mereka. Amat penting untuk kedua-dua pasukan kerana perlawanan tinggal hanya beberapa sahaja lagi, perlu mengekalkan kemenangan. Ini dia bola rasmi yang akan digunakan pada malam ini bersama dengan wakil MBSB Bank untuk Liga MBSB Bank 2023. Selesai sudah. Jukan Nain Zakaria juga sudah bersiap sedia dengan tiga lagi orang pembantunya pada malam ini. Langsung dari Stadium UPM, kita akan saksikan mampukah Immigration FC menyerap segala tekanan yang ada pada mereka untuk mengekalkan, untuk memastikan kedudukan mereka tidak tergugat di atas, di tangga teratas Liga buat masa ini. Hanya dibezakan dengan satu mata sahaja di bawah KL Rovers. Kita tahu seawal Liga lagi KL Rovers begitu lama berada di puncak Liga. Mereka juga mengekalkan rekod tanpa kalah untuk satu masa yang sangat-sangat panjang. 14 perlawanan, tak silap saya, ataupun 15 perlawanan tanpa kalah. Tapi akhirnya kini mereka terpaksa akur berada di tempat yang kedua. Dibezakan dengan hanya satu mata sahaja dengan Immigration FC. Di saat kita menuju ke penghujung Liga MBSB Bank 2023. Bersiap sedia kedua-dua pasukan. Memastikan amanat daripada jurulatih. Diperdengarkan semula, ketua pasukan Immigration FC adalah Nasir Baharum, pemain nombor 6 yang bermain di bahagian pertahanan, sementara pasukan Bukit Tambun akan dibimbing oleh Muhammad Zarif Mat Desa, juga pemain pertahanan yang berjersi nombor 88.
Terima kasih kepada anda yang menyaksikan perlawanan ini. Terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong Liga MBSB Bank 2023 untuk menyaksikan bakat-bakat tempatan anak-anak muda kita dan juga pemain veteran yang diadunkan dalam satu pasukan. Sambil-sambil untuk berkongsi pengalaman yang ada, terutama sekali untuk pemain veteran, bekas pemain negeri, bekas pemain kebangsaan, di mana ketika sesi latihan sudah pasti mereka dapat berkongsi segala pengalaman yang ada, beraksi dengan pasukan-pasukan besar selama ini dengan anak-anak muda yang kebanyakannya mewakili setiap pasukan yang berada dalam Liga MBSB Bank 2023. Ada 13 pasukan yang bertanding. Permulaannya ada 14 tapi satu pasukan terpaksa menarik diri. Tinggal 13 yang akan bertanding hinggalah ke penghujung musim nanti. Bermakna setiap pasukan akan ada 24 perlawanan. Dua tiket sudah pasti menjadi milik dua pasukan teratas yang akan dinaikkan taraf ke Liga Super 2024. Bersiap sedia kedua-dua pasukan. Immigration hijau menyerang daripada kanan ke kiri dan Bukit Tambun FC akan memastikan mereka membawa bola, menyerang bola ini, memasukkan ataupun menggegarkan gawang daripada sebelah kiri ke kanan. Ini untuk separuh masa yang pertama, 45 minit yang pertama. Bersiap sedia 22 pemain, 2 jurulatih di bangku simpanan, pengadil yang keempat dan juga 3 pengadil bertugas di padang. Berapa pun dimulakan? Oh, belum lagi. Masih ada sesuatu yang dinantikan oleh pengadil kita, Zulkan Nain Zakaria. Bola kembali diletakkan di tengah padang. Okey, kata pembantu pengadil keempat di luar padang ini. Dan itu telah pun ditiupkan whistle permulaan. Permulaan untuk 90 minit yang penting untuk Immigration FC dan juga Bukit Tambun FC. Mampukah Bukit Tambun menjadi pasukan pengacau terhadap Immigration FC pada malam ini untuk menggugat dan juga mengganggu peluang mereka untuk menjadi juara dengan mencuri mata ataupun pulang dengan 3 mata dari Stadium UPM Serdang ini. Dan kita pasti pasukan Immigration dengan serangan awal seperti ini mahu mencari gol awal, mahu memastikan mereka berada pada posisi yang selesa di awal-awal permainan, tapi telah pun offside. Kata penjaga garisan pada hantaran lintang yang dilakukan tadi. Sangat pantas ke atas, penjaga gol lebih pantas untuk keluar. Muhammad Izharul Adli Mat Nasir kemas terlepas pula kali ini. Muaz, itu dia Muaz yang dijatuhkan, pemain yang kita sebutkan tadi yang perlu diberikan perhatian, perlu diperhatikan persembahannya pada malam ini. Muhammad Muaz Zainal Abidin yang baru berusia 23 tahun, baru seminit permainan telah pun mungkin dikasari di situ. Sepakan percuma yang pertama untuk Bukit Tambun FC pada malam ini. Mampukah mereka membuat kejutan dengan mendapatkan gol awal? Hantaran ke tengah yang baik tapi berjaya dipintas oleh pertahanan Immigration. Fauzi cuba mencari Akmal Rizal tapi bola terlalu kuat atau mungkin terkena kaki pemain Immigration tadi. Dan nontonan ke dalam tidak diberikan, dibatalkan oleh pengadil. Mungkin ada kesalahan ketika membuat lontaran, kaki yang mungkin diangkat atau bola tidak melepasi kepala sepenuhnya. Itu yang biasa terjadi dalam pelan bola sepak. Kemungkinan akibat terlalu mahu mempercepatkan permainan. Masih terlalu awal untuk kita memberitahu pasukan mana yang akan menang, akan pulang dengan 3 mata. Apapun Immigration sedang menyerang ketika ini. 40 situ adalah Syarizan Saidin ke atas, baik hantarannya, tidak offside ataupun telah pun berada pada posisi offside. Ya, telah pun berada pada posisi offside sebenarnya. Dapat kita saksikan tadi pengadil telah pun
mengangkatkan bendera. Tapi play on kata Zulkan Nain Zakaria. Baik kawalan tengah pasukan Bukit Tambun. Bukit Tambun datang sekali lagi, kali ini mencari Akmal Rizal. Baik pada Akmal Rizal, peluang untuk Bukit Tambun mencari gol yang pertama. Satu rimbatan yang tidak lepas terkena pemain-pemain yang berjersi hijau tadi. 77-79, Dirga Sudi, pemain yang cukup lincah untuk pasukan Immigration FC. Perlu juga diperhatikan pemain ini, pemain yang pantas dengan larian bola yang cukup berbahaya. Dan kalau ditambah pula dengan hantaran-hantaran yang meyakinkan daripada Hafiz Kamal, sudah pastilah Dirga Sudi perlu diberikan perhatian lebih. Satu lagi serangan daripada Immigration berjaya dipatahkan oleh Bukit Tambun. Apapun mereka datang lagi, Dirga Sudi di situ. 11. Jaya Bilalvin terlepas. Terlalu lama memegang bola. Kita tunggu serangan balas pantas daripada Bukit Tambun. Dari sebelah kanan pintu gol, tak berjaya pula untuk mengawal bola. Satu kerugian di situ oleh Fauzi Abdul Kadar. Dan beliau sepatutnya mendapatkan bola terlebih dahulu untuk memastikan ia tidak keluar daripada permainan. Immigration masih lagi bertukar-tukar hantaran di sebelah kanan, sebelah kiri pintu gol. Satu tandukan ke belakang oleh Jaya Jabila Ravin. Jaya Bilavin, kita panggil Jaya je lah, senang saya sebut. Tidak begitu menjadi, bola terlalu melambung tinggi. Ini dia pemain tinggi lampai pasukan Immigration. Jaya Bilarivin, anak lelaki Naya Sigar. Muhammad Hazrul Hafiz Zulkifli dengan tenang sahaja pada malam ini. Beliau tahu apa yang perlu beliau lakukan, sudah tahu apa yang akan berlaku. Sudah pasti beliau akan diasak bertubi-tubi oleh pasukan Immigration pada malam ini. Beliau perlu tenang untuk mengawal permainan, perlu pantas untuk membaca setiap gerakan yang dilakukan oleh Immigration dan juga memastikan setiap bola yang dihantarkan ke dalam kawasan bahayanya dapat dipintas keluar. Dan setiap percubaan berbahaya daripada pasukan Immigration dapat ditangkap kemas. Zarif. Akmal Rizal kembali pada Zarif. Zarif ke belakang pula kali ini. Belum ada pemain di atas yang sesuai untuk diberikan bola tersebut. Ada Kayum tadi. Lari kembali ke atas, satu hantaran tinggi yang tidak sampai sekali lagi. Tiada pemain pun yang buat larian tadi saya nampak. Sekali lagi nampaknya antara Muaz, Fauzi dan juga pemain Immigration. Tapi kesalahan diberikan kepada Fauzi. Baru 6 minit pelan berlangsung di Stadium UPM Sedang ini. Ini saya langsung untuk Liga MBSB Bank 2023. Kita mengharapkan gol awal, tapi tiada gol awal yang berjaringkan. Kapten pasukan Immigration FC, Muhammad Nasrud Bahrom, seorang pemain pertahanan yang cukup berpengalaman. Ilmunya memang akan ditagih oleh anak-anak muda yang beraksi untuk Immigration FC. Teknik bertahan, teknik untuk menenangkan diri. Masuk, ditarik dari belakang, dijatuhkan. Ditarik daripada belakang, 43 di situ. Adalah Muhammad Daim Firdaus Stibin yang terlampau berjaya menumpaskan ataupun melepasi Muhammad Rafiuddin Rodin yang memilih untuk menarik daripada belakang untuk memastikan permainan dihentikan. Aksi seperti itu seperti biasanya boleh mendatangkan hadiah kad kuning daripada pengadil. Tapi nampaknya rekan Naim Zakaria memilih untuk melepaskan Rafiuddin dan hanya memberikan amaran lisan saja tadi. Dan pegawai perubatan dipanggil. Kelihatan seperti satu jatuhan yang biasa sahaja, tapi mungkin ada sesuatu yang berlaku pada kakinya. Kita sambil
Rawatan diperlukan untuk memastikan Naim Firdaus boleh terus beraksi pada malam ini. Ini dia Mazan Mat Aris. Salah satu legend bola sepak tempatan yang pernah beraksi dengan pasukan Kuala Lumpur ketika zaman kegemilangan pasukan Kuala Lumpur tak lama dahulu. Kini merupakan ketua jurulatih untuk pasukan Immigration FC. Seorang jurulatih yang cukup berpengalaman juga. Ditambah lagi dengan penasihat pasukan Immigration iaitu Datuk Zainal Abidin Hassan. Seorang lagi pemain legenda negara kita. Dan persiapan rapi pasukan ini nampaknya membuahkan hasil. Kini mereka berada di puncak liga. Sepakan percuma daripada sebelah kiri pintu gol pasukan Bukit Tambun. Yang akan diambil seperti biasa oleh Hafiz Kamal untuk Immigration FC. Kita tunggu hantaran lintang ini. Cantik. Berjaya tanduk di situ tetapi berjaya tepis pula oleh Muhammad Hazul Hafizi. Satu tindakan yang cukup cemerlang daripada penjaga gol Bukit Tambun. Satu hantaran cukup cantik daripada Hafiz Kamal tadi. Saksikan semula. Melepasi benteng pertahanan Bukit Tambun. Masuk ke dalam. Oh, mungkin tidak kena. Tiada kontak daripada Immigration tadi. Terus saja kepada tampanan Muhammad Hazrul Hafiz Zulkifli. Satu aksi yang mencemaskan. Peluang pertama pasukan Immigration untuk mendapatkan gol pembukaan. Seperti yang saya katakan tadi, Muhammad Hazrul perlu berhati-hati, perlu pantas, perlu aware atas setiap bola yang masuk ke dalam kawasan bahayanya. Dan juga memastikan matanya memerhatikan pemain-pemain yang melakukan larian untuk pasukan Immigration FC. Bola ke belakang. Kini dihantar pula kepada Zarif Magdesa, kapten pasukan Bukit Tambun. Seperti biasa, Zarif menghantar bola lambungan tinggi yang sekali lagi tidak mendatangkan sebarang hasil. Yang sekali lagi agak sia-sia. Kerana bola keluar begitu saja. Jurulatih Bukit Tambun, Mahmud bin Harun yang dibantu oleh Hasbul Hazani Daud dan Jaya Ramajayam Krishnan. Tiga figura yang cukup penting untuk Bukit Tambun memastikan mereka kini berada dalam top 5 Liga MBS B-Bank 2023 pada kedudukan mata yang tidaklah begitu jauh, hanya dibezakan dengan 6 mata sahaja. Mereka secara matematiknya ada juga peluang mungkin untuk menang, untuk menjadi juara. Tapi apa yang pasti sebelum kita mengira kedudukan tersebut, setiap pasukan perlu mendapatkan 3 mata terlebih dahulu. Keputusan seri bukanlah pilihan mereka pada malam ini. Saya pasti kedua-dua pasukan mahu pulang dengan 3 mata. Satu lagi hantaran jauh yang tidak menjadi. Apapun bola kembali kepada Bukit Tambun. Zarif dari ke belakang kepada Kayum. Kayum semula kepada Zarif. Mencari pemain tengah. Di manakah pemain tengah pasukan Bukit Tambun yang tidak kelihatan? Semuanya berada jauh di atas. Mungkin itu taktikal yang mereka gunakan. Daripada pemain pertahanan melambungkan bola terus ke atas untuk mencari pemain tengah dan juga pemain penyerang. Kerana dengan jelas dapat kita saksikan tadi ketika pemain pertahanan mereka mendapat bola di bahagian tengah itu kosong. Tiada pemain Bukit Tambun yang datang berlari untuk meminta bola. Ini taktikal setiap pasukan berbeza. 12 itu Syazwi Suhaimi. Baik kali ini pada Bukit Tambun. Lepas atau tidak dan berjaya mendapatkan sepakan sudut. Yang pertama untuk mereka pada malam ini. Pada minit yang ke-12. Adakah ini akan membuahkan hasil? Apakah set piece yang telah mereka lakukan ketika latihan? Sembilan pemain berada di kawasan. Oh, rendah. Tapi dikeluarkan.
Satu rebound terus. Oh, seperti satu jaringan telah berjaya dilakukan tadi oleh Muaz Zainal Abidin, pemain kaki kiri yang cukup berbahaya kita katakan awal-awal tadi untuk pasukan Bukit Tamu. Saksikan semula beliau menahan bola, melihat ke arah pintu gol dan terus saja melakukan satu rembatan yang cukup padu dan terkena tiang di belakang jaring itu. Saya menyaksikan seperti telah pun dilakukan jaringan oleh Muaz tadi. Satu cubaan yang cukup baik. Satu amaran untuk Izarul Adli. Itulah antara sepakan-sepakan yang anda akan saksikan nanti daripada Muaz yang merupakan ayam tambatan untuk Bukit Tambun. Kita tunggu dan lihat adakah Muaz akan melakukan aksi-aksi seperti itu tadi yang cukup digemari oleh penyokong-penyokong Bukit Tambun di stadium ini. Bersorak mereka menyaksikannya dan kita semua menjangkakan itu sudah pun gol. Tapi hanya terkeluar sedikit sahaja daripada pintu gol. Migration kembali menyerang. Hantaran ke dalam. Oh, bahaya situasi seperti ini. Agak sambil lewa. Oh, itu dia. Dilakukan kekasaran pula. Dijatuhkan di situ. Akmal Rizal. Sekali lagi pengadil tekanan Zakaria memberikan amaran awal. Amaran lisan. Kita mahukan perlawanan yang tidak dicemari dengan sebarang insiden yang tidak diingini. Pertengkaran kad merah. Saya pasti akan mengganggu dan juga menggugat mutu permainan pada malam ini. Menghampiri ke 15 minit yang pertama di Stadium UPM sedang anda saksikan Liga MBSB Bank 2023. Pertembungan antara pendahulu Liga Immigration FC dan juga pasukan Bukit Tambun yang baik tempat yang keempat. Peluang untuk Bukit Tambun. Terlepas. Marcus Yong Janmah. Penyerang utama mereka hampir-hampir diberikan peluang keemasan untuk mendapatkan gol yang pertama. Sayangnya beliau tidak mendapat memastikan. Tidak dapat melihat bola itu jatuh di belakangnya. Hafiz Kamal seperti biasa hantaran jauh. Tak sampai pula kali ini. Loose ball daripada Bukit Tambun. Zarif. Hantaran yang tidak meyakinkan. Tidak pasti apa yang beliau cuba lakukan tadi. Kayum di hujung sana. Tenang kali ini Bukit Tambun. Marcus. Nampak pada Fauzi tak sampai bola tersebut. Dan lambungan oleh Immigration juga tidak dapat dikawal dengan baik. Oleh Syarizan, bola keluar tanah ke dalam untuk Bukit Tambun. Masih lagi 0-0. Setiap pasukan ada dua aksi yang berbahaya tadi. Antara cantik berjaya dipintas. Dapat kembali kepada Hafiz Kamal. Masih dapat dipintas lagi oleh Bukit Tambun. Sekali lagi lambat Syarizan untuk mendapatkan bola tersebut. Bukit Tambun perlu mengeluarkan bola dengan pantas. Ke belakang mencari penjaga gol. Batu ke arah. Oh, permainan yang agak berisiko juga dengan hantaran pendek seperti ini. Kalau hantaran tidak tepat, Marcus ke bawah untuk mencari bola. Syukur. Sekali lagi pada Syukur. Zarif. Baik daripada Zarif. Tapi one two yang cuba dilakukan oleh Muaz tidak menjadi. Muaz tadi cuba untuk mencari Akmal Rizal. Dengan one touch passing atau one touch football. Tapi kurang kemas kawalan ataupun hantaran yang beliau lakukan. Masih resah nampaknya Mazan Mat Aris. Dengan persembahan daripada pasukan Immigration pada malam ini. Kerana mereka belum lagi mencipta sebarang peluang. Kecuali satu tadi sepakan percuma daripada Hafiz Kamal. Mazan sudah tentu mahukan lebih daripada ini. Di dalam pasukannya ada 2-3 pemain yang cukup berpengalaman.
Kali ini lebih baik daripada Immigration FC. Peluang untuk mendapatkan gol yang pertama di sebelah kanan, di sebelah kiri pintu gol. Berjaya dipintas juga. Berjaya dikeluarkan juga bola tersebut. Datang lagi pasukan Immigration. Dirgah Sudi kini di sebelah kiri pula. Sekali lagi bola terlepas. Akmal Rizal ke belakang. Dan ditolak pula nampaknya di situ. Siapa itu? Jaya Bilabin. Menolak jatuh. Kapten pasukan kita, Zarif Mat Desa. Pelanan masih lagi belum rancak sepenuhnya. Kerana penonton-penonton di stadium dahagakan aksi-aksi yang mencemaskan daripada kedua-dua pasukan. Peluang-peluang untuk menjaringkan gol. Andai menonton juga penyokong-penyokong Immigration yang berada di rumah. Dan yang berada di Bukit Tambun, untuk Bukit Tambun. Dah pasti mahukan lebih baik pada pasukan anda. Satu lagi antaran yang tidak sampai. KL Rovers masih di atas pada 1 Oktober yang lepas. Tetapi minggu lepas, 7 Oktober, pasukan Immigration berjaya memintas mereka dengan 5-1 mata. Antaran ke dalam ditumbuk oleh penjaga gol. Tidak confident ataupun yakin untuk menangkap kemas bola tersebut. Zul Hafiz tadi. Dan kali ini lebih pantas. Lebih pantas dan lebih kemas apa yang beliau lakukan. Dakapan kemas ke dadanya bola tersebut ketika tekanan diberikan oleh pemain Immigration untuk mendapatkan bola tersebut. Bola terkena tangan. Kasih hantaran Muhammad Syukur. Sepakan percuma diberikan kepada Bukit Tambun. Mereka telah pun melepasi 20 minit yang pertama untuk separuh masa yang pertama ini. Belum ada gol. Baru ada 1-2 aksi mencemaskan. Kita masih menantikan lagi ayam tambatan pasukan Bukit Tambun beraksi lebih baik. Muaz Zainal Abidin, pemain nombor 37. Lambungan terus ke atas, tepat saja kepada Izharul Adli. Jatuh pula, dijatuhkan atau tidak kata pengadil. Play on dan berjaya dirampas di situ oleh Muaz yang turun ke bawah dengan pantas untuk mempertahankan pasukannya. Dan kini dikejar di Nasrik Baharu mungkin ditarik daripada belakang oleh Fauzi. Dan Zulkan Nain Zakaria nampak apa yang berlaku. Terus saja meniupkan whistle, memberikan sepakan percuma untuk Immigration. Izharul dengan sepakan ini. Mungkin lambung terus ke atas. Tak sampai. Pas pula kali ini. Baik ke tengah. Tiada pemain hijau yang menanti di situ. Masih lagi Immigration menyerang. Karul Anwar. Diberikan kepada Syarizan, terlepas. Syarizan dapat kembali bola. Gagal dikeluarkan dengan baik oleh Bukit Tambun. Kali ini Bukit Tambun dapat kembali merampas bola tersebut. Tidak, masih lagi. Masih lagi Syarizan ke atas. Tapi sayang, terlalu kuat. Perebutan bola, 2-3 kali bola bertukar. Bukit Tambun perlu lebih kemas ketika mengeluarkan bola, memastikan bola berjaya dikeluarkan sejauh-jauhnya. Kerana Immigration sentiasa memberikan tekanan, mengejar setiap bola kerana mereka mencari gol pertama yang sangat-sangat penting.
untuk pasukan mereka mengekalkan kedudukan di puncak Liga MBSB Bank 2023. Dan jauh lambung yang tidak menjadi juga sekali lagi daripada Bukit Tambun. Apapun kini mereka mengawal permainan. Lebih baik kali ini mencari Marcus. Marcus terlepas. First ball Marcus yang agak terlalu tinggi. Zarif. Baik kali ini pada Zarif untuk Syukur. Syukur mencari Rafiuddin. Kembali kepada Rafiuddin. Ke belakang semula. Yap, Kayum yang dicari. Datang di situ Syafiq Helmi membantu. Diberikan kepada kapten pasukan. Zarif memandang ke atas dan seperti biasa Zarif dengan tugasnya melambungkan bola terus ke kawasan D. Ini dia Muaz. Belum lagi lepas, masih lagi Muaz. Baik kawalan daripada Muaz. Mencari rakan dan satu cubaan yang melambung terlalu tinggi. Saksikan bagaimana Muaz memperdayakan dua pertahanan pasukan Immigration tetapi hantaran atau bola hanbikan kepada Syukur. Satu rembatan kaki kiri pada Syukur yang terlalu tinggi melambung tinggi melepasi palang gol Immigration FC. 0-0 lagi minit ke-24. Sepakan gol Izharul Adli. Ke atas, sekali lagi bola berjaya dikeluarkan oleh Bukit Tambun. Setakat ini, pertahanan Bukit Tambun berjaya mengawal permainan dengan baik. Menjaga gol mereka juga. Hazrul Hafiz bertugas dengan baik. Pertama sekali ketika mengeluarkan bola saat sepakan percuma daripada Hafiz Kamal. Di awal-awal permainan tadi. Dan kali ini lebih baik daripada Immigration. Tak sampai pula. Dan itu dia peluang yang baik. Oh, satu cubaan daripada luar oleh Jaya Bilavin. Satu loose ball. Seperti yang saya katakan tadi, clearance yang tidak begitu baik daripada Bukit Tambun kerap kali mengancam pintu gol mereka sendiri. Jaya Bilavin hampir-hampir saja dihadiahkan dengan satu peluang yang baik untuk menjadikan gol yang pertama. Dan cubaan yang beliau lakukan tadi hanya sedikit saja tersasar di sebelah kanan pintu gol pasukan Bukit Tambun FC. Dah 2-3 kali pertahanan Bukit Tambun beraksi dengan baik, tapi apa yang mereka kurang ketika ini adalah mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya. Satu foul tolakkan daripada belakang oleh Nasir Bahrum, kapten pasukan Immigration FC. Sepakan percuma kepada Bukit Tambun. Abdul Azim, baik kawalan Aziz Rahim kepada Yogi Jaya dan gol. Satu cubaan daripada Jaya secara tiba-tiba daripada sebelah kiri pintu gol. Berjaya menghasilkan gol yang pertama untuk pasukan Immigration FC pada minit yang ke-26 pada malam ini. Hantaran yang cukup baik daripada Abdul Aziz Rahim. Saksikan semula. Dan Jaya dengan larian yang pantas dikejar oleh dua pemain tapi belum melepaskan satu rematan yang tidaklah begitu kuat. Hanya mungkin sekadar untuk menipu Hazrul Hafi yang gagal menolak atau menangkap kemas bola tersebut dan bola bergolek masuk ke pintu gol dan menggegarkan jaring Bukit Tambun FC pada minit yang ke-26 di hadapan Immigration dengan 1-0. Yang dinanti-nantikan, yang diharapkan segera muncul akhirnya telah pun berada di pihak Immigration. Tak pun dapat disaksikan dari bagaimana Jaya Bilarivin menjaringkan gol yang cukup baik untuk pasukan Immigration untuk memberikan sedikit kesisaan kepada pasukannya untuk satu gol di hadapan. Dua pemain yang mengawal beliau gagal untuk menyekat beliau ataupun mengeluarkan bola dan tidak menutup ruang ketika itu. Dan Jaya menyaksikan ada sedikit ruang untuknya. Beliau tidak melepaskan peluang, membuat percubaan dan hasilnya. Inilah dia hasilnya. Jaya Bilarivin 1-0 untuk pasukan Immigration mengatasi Bukit Tambun. Apapun peluang masih lagi awal. Kita belum pun tamat lagi separuh masa yang pertama.
Aziz Rahim sekali lagi dengan lari yang pantas. Perlu berhati-hati Kayum. Beliau berada betul-betul di belakang Aziz, di belakang Kayum tadi. Pemain inilah yang telah berjaya merampas bola sebelum ini. Seminit sebelum ini dan memberikannya kepada Jaya. Sebelum Jaya berjaya menggegarkan gawang gol Bukit Tambun. Syazwi ke belakang. Syukur ke atas, cuba mencari Marcus. Zarif. Muaz dijatuhkan. Muaz, kita faham seperti biasa pemain yang lincah seperti ini akan dikawal ketat dan sudah pasti akan berlaku satu atau dua kekasaran terhadap beliau. Satu lagi peluang untuk Bukit Tambun. Jarakan hantaran yang dilakukan kali ini lebih baik dalam misi mereka secepat mungkin untuk mencari gol penyamaan. Benteng telah pun dikemaskan oleh Zulkarnain Zakaria. Jarak telah pun diberikan. Kini kita menantikan Rafiuddin dengan sepakan percuma ini. Rafiuddin ke atas. Terlepas. Oh, bahaya juga aksi seperti itu. Bola yang terkena kaki Naim Firdaus. Ketika bola bergolek seperti itu, ada kemungkinan akan terkena kaki seperti Naim tadi. Dan bergolek masuk ke gawang sendiri. Itu pernah berlaku. Kini sepakan surut pula untuk Bukit Tambun. Marcus dikawal ketat oleh Ashmawi. Di manakah? Oh, satu peluang yang baik daripada untuk Kayum. Sayang sekali Kayum gagal untuk mendapatkan kontak yang tepat dengan bola. Saksikan semula larian yang baik ke dalam oleh Kayum. Poin nombor 4 pasukan Bukit Tambun. Betul-betul di kepalanya bola tersebut. Cuma gagal dihalangkan, dihalakan ke dalam pintu gol. Peluang keemasan untuk Bukit Tambun mendapatkan gol penyamaan. Selepas 4 minit mereka dibolosi. Azim Rahim seperti biasa pantas pemain ini. Ke atas terus dan terkena pertahanan. Terkena kaki Kayum. Dan nasibkan sudut pula kali ini untuk pasukan Immigration. Dah pasti menantikan Hafiz Kamal bergerak ke arah sudut itu. Dan itu adalah aset beliau. Sepakan percuma dan juga sepakan sudut yang cukup berkualiti. Satu kosong, Immigration mencari gol yang kedua. Tak lepas dan bola melantun begitu saja tanpa ada pemain Immigration yang menyerangnya. Dan terlepas juga untuk Bukit Tambun. Ketika ada peluang untuk mereka melakukan serangan balas yang pantas. Satu aksi yang mencemaskan oleh Izarul juga tadi. Bola sudah terlalu rapat ketika beliau cuba untuk memberikannya kepada Ashmawi Yakin. Kepada Nasyid Baharum. Karo Anwar. Lega sedikit Mazlan Mat Aris. Lepas lagi kali ini Migration mencari gol yang kedua. Sayangnya tiada pemain yang buat larian tepat kepada bola. Baik hantaran dari Syarizan Saidin. Masih mencari rentak lagi pasukan Bukit Tambun. Setiap serangan mereka belum betul-betul dapat masuk ke dalam kawasan pasukan Immigration. Setakat ini hantaran lambung mereka ke atas tidak begitu menjadi. Ini baik untuk Marcus.
Ah, satu tolakan yang tidak lepas. Jaya disekat oleh Immigration. Jaya. Lepas Jaya kepada Azim, Aziz Rahim. Aziz ke belakang tadi mencari Hazrin. Kembali kepada Hazrin. 77, satu lagi kalau bukan Ashmawi yakin. Dibiarkan saja di situ untuk tendang ke dalam pasukan Immigration. Ada juga pertandingan berlangsung pada minggu ini yang akan saya kongsikan dengan anda sebentar-sebentar lagi. Dah semakin hampir ke penghujungnya Liga MBSB Bank 2023. Sepanjang musim mereka beraksi dengan 13 pasukan yang bertanding. Bermakna setiap pasukan akan ada 24 perlawanan home and away. Satu perjalanan yang cukup panjang. Lebih kurang sama panjangnya dengan Liga Super. Tapi yang menarik di sini, tiada pemain-pemain import, tiada pemain naturalisasi. Kecuali Di Paula yang beraksi untuk pasukan Melaka. Serangan daripada Bukit Tambun ke atas. Ah, sudah pun offside. Sayang sekali, satu serangan yang susun dengan cukup baik daripada bawah ke atas. Tetapi kali ini dapat dikesan di situ. Ada pemain yang telah pun berada pada posisi offside sebelum bola diterimanya. Buat pertama kalinya saya rasa saya menyaksikan satu serangan yang cukup cantik daripada pasukan Bukit Tambun. Mereka mampu untuk melakukannya. Tapi sebelum ini mereka lebih banyak mengarahkan bola dengan hantaran jauh. 34 minit. Masih lagi Immigration di hadapan. Hasil gol yang dijaringkan oleh Jaya Villarivin pada minit yang ke-26 tadi. Itu masih menjadi kelebihan untuk pasukan Immigration. Mereka masih di depan ketika ini dan tiga mata menjadi milik mereka setakat ini. Tapi tugas besar mereka adalah untuk mempertahankannya atau menambah jumlah gol lagi. Satu pertembungan yang sepatutnya tidak perlu. Akmal Rizal, tidak perlu seperti itu. Anda boleh mengelakkan diri tadi tapi anda memilih untuk melanggar secara berdepan dengan Khairul Anwar Syahrudin yang mengerang kesakitan selepas aksi pelanggaran tersebut. Dan Akmal Rizal telah pun layankan kad kuning yang pertama pada malam ini oleh Zulkarnain Zakaria. Gol yang dicari tapi nampaknya Akmal Rizal mendapat kad kuning terlebih dahulu. Peluang diambil oleh Mak Zan untuk memberikan arahan tambahan kepada setiap pemain untuk memastikan mereka tidak kehilangan bola. Dan setiap serangan yang dilakukan masuk dalam kawasan D. Masih terhincut-hincut nampaknya di situ Karut Anwar. Apapun saya yakin beliau boleh meneruskan permainan. Tidak perlu keluar katanya terhadap pengadil. Nasib Harum dengan sepakan percuma ini. Terjatuh pula Syarizan tapi masih berjaya mengawal bola. Cuba dikeluarkan di situ. Dan kali ini Aziz Rahim ditolak dan ditarik belakang oleh Muhammad Syukur. Berhati-hati Bukit Tambun. Kan saya melakukan merasakan yang perlawanan semakin fizikal selepas Bukit Tambun ketinggalan 0-1. Dan ada kad kuning telah pun dilayangkan baru sebentar tadi kepada Akmal Rizal untuk Bukit Tambun. Hafiz Kamal. Satu lagi sepakan percuma yang berkualiti kita harapkan. Dalam misi Immigration untuk mencari gol yang kedua. Bukit Tambun perlu bertahan. Mereka tidak boleh dibolosi lagi. Ke belakang kali ini mencari Nasir Barom. Satu lembatan ke tengah yang tidak sampai kepada Dirga Sudi tadi. Atas kembali berjaya dikeluarkan lagi sekali oleh Bukit Tambun. Peluang mereka untuk melakukan satu dengan balas pantas. Bola dihantar ke depan. Cuba mencari Fauzi. Tidak sampai dan satu lagi kad kuning dilayangkan.
Siapakah pemain yang menjatuhkan? Yang menarik daripada belakang tadi. Hazrin Jamil. Pemain nombor 29, iaitu dia telah pun diberikan kad kuning. Kad kuning yang kedua dilayangkan oleh Zulkarn Ain pada malam ini. Satu untuk Bukit Tambun dan satu untuk Hazrin Jamil, pasukan Immigration. Selang 4 minit sahaja, dua kad kuning telah pun dilayangkan. Bukit Tambun menyerang, berjaya dikawal kemas. Ashmawi yakin di situ. Berjaya mengeluarkan bola dengan baik. Terlepas pula Syazwin. Jatuhkan lagi sekali. Satu lagi sepakan percuma untuk Bukit Tambun. Peluang untuk mereka cepat mencari gol penyamaan sebelum tamatnya separuh masa yang pertama. Itu cukup penting untuk memastikan moral pemain kekal ketika masuk ke bilik persalinan. Kita nantikan Rafiuddin. Seperti biasa juga berikan tugas untuk Bukit Tambun dengan sepakan percuma. Ada 6 pemain di dalam. Dapat. Oh, sayang sekali. Dapat kepada Kayum. Sekali lagi Kayum berjaya menanduk bola tersebut. Dan sekali lagi beliau berjaya mendapatkan, kurang berjaya mendapatkan kontak yang baik dengan bola. Saksikan semula. Bola tepat di kepala Kayum. Tetapi tandukan yang begitu lemah. Tidak mencemaskan langsung Izarul Adli. Kerana bola bergolik keluar di sebelah kanan pintu gol Immigration. Dua kali berturut-turut saya rasa Kayum berpeluang untuk menjadikan gol penyamaan buat Bukit Tambun. Immigration perlu lebih berhati-hati bila berhadapan dengan sepakan sudut ataupun sepakan percuma dari pasukan Bukit Tambun. Kan sudah 2-3 kali mereka gagal untuk mengeluarkan bola dengan baik. Apapun mereka masih lagi terselamat. Dan Bukit Tambun gagal menggunakan peluang yang baik itu untuk menjaringkan gol. Syukur mencari Zarif. Akmar Rizal dicari, bola keluar. Ke dalam untuk Bukit Tambun. Minit ke-40. Sudah 5 minit lagi untuk separuh masa yang pertama ini akan tamat. Tiga mata cukup penting untuk Immigration. Tiga mata yang mereka cari untuk kembali ke persada Liga mengatasi Kuala Lumpur Rovers. Okay, Rovers kini ada 53 mata. Dengan 23 permainan, Immigration 22 permainan, 51 mata. 3 mata malam ini akan mendapatkan mereka 3 mata tambahan untuk 54. Bukit Tambun di tempat yang keempat dengan 44 mata. 3 mata di belakang pasukan tempat ketiga hari ini FT dengan jumlah permainan yang sama. Perebutan tempat ke atas semakin menarik, semakin sengit antara dua pasukan, KL Rovers dan Immigration. Dengan perbezaan gol yang tidak juga begitu ketara. Ada sedikit kelebihan untuk Immigration. Mereka ada 37 perbezaan gol. Campur yang malam ini sudah 38. Kuala Lumpur Rovers ada 34 perbezaan jaringan. Naga Ultimate FC masih lagi berada di bawah dengan satu kemenangan sahaja, 3 mata. Sarawak United tempat yang ke-12 dan PIB Shah Alam berada tempat yang ke-11. 3 pasukan terbawah untuk Liga MBSB Bank setakat 10 Oktober 2023.
Tekanan demi tekanan oleh Bukit Tambun belum menghasilkan sebarang gol lagi. Walaupun mereka ada satu dua peluang keemasan. Jaya tak lepas pula daripada Jaya kali ini. Satu hantaran yang cukup baik, saya rasa sudah tahu apa yang dilakukan tadi. Ketika larian dilakukan oleh Syarizan. Apapun di hujung sana perebutan bola antara dua pemain ini. Jadi kekasaran yang dilakukan tentang ke dalam untuk Bukit Tambun. Ke atas Syafiq. Muaz. Baik hantaran daripada Muaz mencari Akmal Rizal yang gagal untuk sampai sebelum bola tersebut. Satu agak merugikan untuk Bukit Tambun ketika hantaran yang cukup cantik yang dibuat oleh Muaz tadi. Satu minit lagi untuk masa secara rasminya. Untuk kedua-dua pasukan ini beraksi dan mungkin ada masa tambahan nanti akan diberikan oleh pengadil keempat kita. Kita masih menantikan pengumumannya. Sedikit masa saja lagi untuk kedua-dua pasukan mencari gol. Immigration untuk mencari gol yang kedua. Dan Bukit Tambun mencari gol penyamaan yang cukup penting untuk mereka. Kedudukan mereka tempat yang keempat agak selesa kerana pasukan tempat yang kelima. Sains FC berada pada kedudukan 10 mata di belakang Bukit Tambun. Kalau kalah malam ini pun mereka kekal tempat yang keempat. Dan agak jauh untuk dikejar. Dan mustahil untuk dikejar lagi kerana sudah 22 perlawanan. Hanya 2 perlawanan sahaja yang belum dilalui. Jadi keputusan Bukit Tambun di top 4 sudah pun berjaya dikekalkan. Cumanya 1, 2, 3. KL Rovers, Immigration dan juga hari ini FT masih ada peluang untuk menjadi juara. 2 minit masa tambahan diberikan untuk kedua-dua pasukan. 2 minit untuk mereka mencari gol sebelum whistle dibunyikan oleh pengadil. Sama ada Immigration mencari gol untuk menambahkan kesisaan mereka ataupun Bukit Tambun untuk mengejutkan Immigration sebelum masa rehat ini berlaku. Tidak nampaknya Immigration yang akan menyerang. Aziz Rahim di sebelah kiri pintu gol menanti Jaya yang baru saja sampai. Oh! Tandukan ke bawah yang cukup berbahaya oleh Zarif tadi. Seperti yang saya katakan, aksi-aksi seperti itu boleh menyebabkan gol sendiri kalau tidak berhati-hati. Cukup berani beliau menampan bola dengan kepala. Akmal Rizal ke belakang. Muaz. Terbiasa Muaz akan diberikan tekanan hebat. Offside. Agak terlalu jauh ke depan sebelum bola dilambungkan kepadanya. Fauzi Abdul Kadar tadi. Tinggal 50 saat lagi untuk separuh masa pertama tamat. Kita menantikan Zulkarnain Zakaria. Sudahpun dua kali melihat jam di tangannya. Belum lagi. Masih ada masa untuk kedua-dua pasukan beraksi di separuh masa yang pertama Liga MBSB Bank 2023. Anda saksikannya secara langsung dari Stadium UPM Sedang bersama dengan saya, Kiranto Marcelo, di sini. Immigration FC sedikit selesa dengan satu gol di hadapan pada minit ke-26 tadi. Dan kini mereka menantikan sahaja separuh masa yang pertama ditamatkan oleh Zulkarnain. Lepas pula kali ini Bukit Tambun. Satu peluang terakhir untuk menyerang. Perlu pantas mengatakan bola ke atas. Cepat. Masa tinggal sedikit saja lagi. Mungkin ini serangan terakhir diberikan. Terlalu kuat pula hantaran untuk Muaz oleh Akmal Rizal. Dan itu dia. Betul apa yang saya katakan. Serangan terakhir diberikan oleh Zulkarnain. Dan telah pun dibunyikan whistle penamat untuk separuh masa yang pertama.
sama-sama dapat saksikan 45 minit perlawanan agak seimbang, tapi peluang yang digunakan lebih baik oleh pasukan Immigration pada minit ke-26, Jaya Bilarivin berjaya menyudahkan hantaran yang cukup-cukup cantik. Satu rembatan dari sebelah kiri pintu gol menumpaskan Hazrul Hafiz Zulkifli, penjaga gol untuk Bukit Tambun FC. Kita akan kembali sebentar lagi untuk separuh masa yang kedua. Kita akan berehat selama 15 minit untuk menyaksikan apa yang akan berlaku 45 minit akan datang. Immigration FC bertemu dengan Bukit Tambun FC untuk Liga MBSB Bank 2023. Satu detik bersejarah dalam arena bola sepak tanah air. Kolaborasi Amateur Football League bersama MBSB Bank menzahirkan Liga Kejuaraan MBSB Bank. Demi meningkatkan kualiti pertandingan semi-pro bersama AFL, MBSB Bank dengan bangganya menyokong pembangunan bola sepak negara menuju ke persada antarabangsa. Kini MBSB Bank membawakan kempen Winners Are Dreamers, di mana semua pelanggan berpeluang untuk memenangi 8 pasang tiket ke Old Trafford untuk pengalaman bola sepak terunggul dan 8,000 hadiah eksklusif. Manakala kempen Dare to Dream pula akan membawa 12 pemain AFL terpilih untuk berlatih di Compton Park bersama klub EPL Wolves dan 500 penyertaan klinik latihan bola sepak belia bersama jurulatih Wolves. Sepak mula bermula sekarang. Layari mbsbbankchampionship.com untuk pengalaman bola sepak maya dan dapatkan info lanjut di mbsbbank.com. MBSB Bank, sentiasa mengiringi anda. Tertakluk terma dan syarat kempen. Satu detik bersejarah dalam arena bola sepak tanah air. Kolaborasi Amateur Football League bersama MBSB Bank menzahirkan Liga Kejuaraan MBSB Bank. Demi meningkatkan kualiti pertandingan semi-pro bersama AFL, MBSB Bank dengan bangganya menyokong pembangunan bola sepak negara menuju ke persada antarabangsa. Kini MBSB Bank membawakan kempen Winners Are Dreamers, di mana semua pelanggan berpeluang untuk memenangi 8 pasang tiket ke Old Trafford untuk pengalaman bola sepak terunggul dan 8,000 hadiah eksklusif. Manakala kempen Dare to Dream pula akan membawa 12 pemain AFL terpilih untuk berlatih di Compton Park bersama klub EPL Wolves dan 500 penyertaan klinik latihan bola sepak belia bersama jurulatih Wolves. Sepak mula bermula sekarang. Layari mbsbbankchampionship.com untuk pengalaman bola sepak maya dan dapatkan info lanjut di mbsbbank.com. MBSB Bank, sentiasa mengiringi anda. Tertakluk terma dan syarat kempen. Satu detik bersejarah dalam arena bola sepak tanah air. Kolaborasi Amateur Football League bersama MBSB Bank menzahirkan Liga Kejuaraan MBSB Bank. Demi meningkatkan kualiti pertandingan semi-pro bersama AFL, MBSB Bank dengan bangganya menyokong pembangunan bola sepak negara menuju ke persada antarabangsa. Kini MBSB Bank membawakan kempen Winners Are Dreamers, di mana semua pelanggan berpeluang untuk memenangi 8 pasang tiket ke Old Trafford untuk pengalaman bola sepak terunggul dan 8,000 hadiah eksklusif.
Manakala kempen Dare to Dream pula akan membawa 12 pemain AFL terpilih untuk berlatih di Compton Park bersama klub EPL Wolves dan 500 penyertaan klinik latihan bola sepak belia bersama jurulatih Wolves. Sepak mula bermula sekarang. Layari mbsbbankchampionship.com untuk pengalaman bola sepak maya dan dapatkan info lanjut di mbsbbank.com. MBSB Bank, sentiasa mengiringi anda. Tertakluk terma dan syarat kempen. Inilah separuh masa yang pertama dari Stadium UPM di Serdang untuk Liga MBSB Bank 2023. Anda menyaksikan tadi bagaimana pasukan Migration berjaya mendapatkan satu gol mengatasi pasukan Bukit Tambun pada minit ke-26 tadi. Jaya Bilarivin, anak lelaki Naya Segar berjaya menumpaskan Hazrul Hafiz Zulkifli dengan satu rembatan yang cukup baik dari sebelah kiri pintu gol untuk memberikan kesesaan kepada pasukan Immigration dalam misi mereka untuk kembali merebut tempat ke atas Liga MBSB Bank yang kini telah dirampas kembali oleh pasukan KR Rovers. Itu yang berlaku. Dan kalau anda terlepas menyaksikannya tadi, kita saksikan semula bagaimana gol pertama, satu-satunya gol yang dijaringkan di separuh masa yang pertama ini. Saksikan Jaya dengan tiga pemain yang berada di sekelilingnya berjaya juga membuat satu rembatan yang gagal ditangkap kemas ataupun ditepis oleh Muhammad Hazrul. Itu dia, cukup cantik, betul-betul menuju ke bucu sebelah kanan bahagian bawah pintu gol pasukan Bukit Tambun FC. 1-0 pada minit ke-26. Dan seterusnya ada satu atau dua serangan daripada Bukit Tambun yang diarahkan ke pintu gol pasukan Immigration tapi gagal untuk menjaringkan sebarang gol buat masa ini. Pasukan Immigration juga bermain dengan baik. Ini satu serangan yang cukup cantik daripada ayam tambatan pasukan Bukit Tambun, Muaz Zainabidin. Satu rembatan kaki kiri yang cukup padu yang kami jangkakan sudah pun gol tadi. Tapi tidak. Satu lagi peluang. Ini juga gerakan hasil daripada Muaz yang diberikan kepada Syukur. Tapi sayangnya rembatan daripada Syukur agak terlalu melambung tinggi. Gagal dikawal dengan baik untuk dihalakan ke pintu gol pasukan Migration. Dan ini pula tandukan daripada Kayum. Satu tandukan yang kita jangkakan juga sudah bergolek ke arah pintu gol. Tetapi tidak. Tandukan yang kurang tepat. Ketika tiada tekanan diberikan kepada beliau, itulah antara momen-momen untuk pasukan Bukit Tambun yang pasti mereka kesali kalau mereka kalah perlawanan ini. Kali itu ada satu atau dua peluang yang cukup baik untuk mereka mendapatkan gol penyamaan ketika pasukan Migration sudah pun berada satu gol di hadapan. Seperti yang saya katakan tadi, Migration mahukan tiga mata kerana mereka mahu merampas kembali tahta Liga MBSB Bank 2023. Sementara pasukan Bukit Tambun pula, mereka yang telah pun kekal dan tidak akan berganjak daripada top 5 pasukan untuk Liga MBSB Bank. Serta pasti juga mahukan tiga mata juga dan menjadi pasukan pengacau untuk pasukan Immigration yang berebut juara Liga bersama dengan KR Rovers. Dan juga ada peluang yang sedang diintai-intai oleh hari ini FT untuk juga mencari kejuaraan Liga MBSB Bank 2023. Itu berlaku di Stadium UPM di Serdang ini untuk 45 minit yang pertama setakat ini. Belum lagi ada banyak gol dapat disaksikan, hanya satu gol saja untuk pasukan Immigration pada minit ke-26 oleh Jaya Bilarivin. Dan diberitahu juga ada dua kad kuning yang dilayangkan tadi untuk Mama Akmal Rizal untuk pasukan Bukit Tambun. Dan juga satu lagi kad kuning untuk Hazrin Jamil pasukan Immigration. Anda pelanai berlangsung pada hari ini. Ultimate Naga bertemu dengan PIB petang tadi
Nanti saya akan update anda keputusannya. Pasukan Melaka, Melaka FC bertemu dengan Sarawak United. Pasukan Immigration bertemu dengan Bukit Tambun malam ini, yap. Dan juga Sains FC bertemu dengan Police United jam 8.40 malam di Stadium Serdang. Di Stadium UP. Ini esok, malam esok. Terkejut saya, stadium yang sama. Malam esok. Dan esok juga pasukan Manjung City akan bertemu dengan pasukan Hari Ini FT jam 8.45 minit malam di Stadium MP Manjung Perak. Pelan cukup penting untuk pasukan Hari Ini FT. Pasukan Tentera bertemu dengan pasukan Malaysia University petang ini juga tadi di Stadium Mindef Kuala Lumpur jam 4.45 minit petang. Itulah 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelan yang berlangsung pada minggu ini untuk Liga MBSB Bank. Di padang disaksikan pemain-pemain simpanan pasukan Immigration sedang melakukan aksi pemanas badan. Yang dah berakhir perlawanan petang tadi. Ini antara keputusannya, Naga Ultimate FC tumpas 2-6 kepada pasukan PIB Shah Alam. Naga kekal dengan hanya satu kemenangan setakat ini. Dan pasukan Malaysian University berjaya menumpaskan pasukan Tentera dengan 3 gol berbalas 1 di Stadium Mindef. Di hadapan penyokong-penyokong pasukan Tentera itu sendiri, pasukan mereka tumpas 1-3 petang tadi. Dan kepada anda yang juga mengikuti Liga Al-Ihsan, Liga Al-Ihsan 2023 Al-Ihsan Cup, minggu lepas berlangsungnya perlawanan akhir antara pasukan UiTM United dan juga YPM FC. Masih lagi boleh kita ucapkan tahniah kepada pasukan UiTM FC kerana menjadi juara sulung untuk Al-Ihsan Cup 2023 selepas menumpaskan pasukan YPM FC dengan jaringan 2 gol berbalas 1. 2 jaringan penalti. Walaupun hanya bermain dengan 10 pemain. Dan perlawanan berlangsung ialah ke 120 minit. Itu yang berlaku minggu lepas di Stadium UiTM Shah Alam. Pasukan UiTM berjaya mengungguli dan juga menjadi juara pertama Liga Al-Ihsan 2023. Kita nantikan 45 minit yang kedua selepas ini. Malaysian FC 1-0 di hadapan Bukit Tambun. Perlu lakukan sesuatu untuk mencari gol penyamaan atau cuba untuk memenangi perlawanan ini. Kita kembali sebentar lagi. Kita berehat seketika. Satu detik bersejarah dalam arena bola sepak tanah air. Kolaborasi Amateur Football League bersama MBSB Bank menzahirkan Liga Kejuaraan MBSB Bank. Demi meningkatkan kualiti pertandingan semi-pro bersama AFL, MBSB Bank dengan bangganya menyokong pembangunan bola sepak negara menuju ke persada antarabangsa. Kini MBSB Bank membawakan kempen Winners are Dreamers di mana semua pelanggan berpeluang untuk memenangi 8 pasang tiket ke Old Trafford untuk pengalaman bola sepak terunggul dan 8,000 hadiah eksklusif. Manakala kempen Dare to Dream pula akan membawa 12 pemain AFL terpilih untuk berlatih di Compton Park bersama klub EPL Wolves dan 500 penyertaan klinik latihan bola sepak belia bersama jurulatih Wolves. Sepak mula bermula sekarang. Layari mbsbbankchampionship.com untuk pengalaman bola sepak maya dan dapatkan info lanjut di mbsbbank.com. MBSB Bank sentiasa mengiringi anda. Tertakluk terma dan syarat kempen.
Satu detik bersejarah dalam arena bola sepak tanah air. Kolaborasi Amateur Football League bersama MBSB Bank menzahirkan Liga Kejuaraan MBSB Bank. Demi meningkatkan kualiti pertandingan semi-pro bersama AFL, MBSB Bank dengan bangganya menyokong pembangunan bola sepak negara menuju ke persada antarabangsa. Kini MBSB Bank membawakan kempen Winners are Dreamers di mana semua pelanggan berpeluang untuk memenangi 8 pasang tiket ke Old Trafford untuk pengalaman bola sepak terunggul dan 8,000 hadiah eksklusif. Manakala kempen Dare to Dream pula akan membawa 12 pemain AFL terpilih untuk berlatih di Compton Park bersama klub EPL Wolves dan 500 penyertaan klinik latihan bola sepak belia bersama jurulatih Wolves. Sepak mula bermula sekarang. Layari mbsbbankchampionship.com untuk pengalaman bola sepak maya dan dapatkan info lanjut di mbsbbank.com. MBSB Bank, sentiasa mengiringi anda. Tertakluk termadan. Kita nantikan separuh masa yang kedua untuk pasukan Immigration FC dan Bukit Tambun FC Liga MBSB Bank 2023. Minggu yang ke-23 untuk kedua-dua pasukan. Anda bersama dengan saya, Kiranto Marcelo. Masih lagi berada di Stadium UPM Serdang. Separuh masa pertama tamat tadi dengan Immigration mengatasi Bukit Tambun 1-0. Minit ke-26, Jaya Bila Rivin berjaya menjadikan gol yang pertama. Gol yang memberikan semangat dan juga cukup penting untuk pasukannya dalam misi mereka untuk merampas kembali tahta Liga MBSB Bank daripada pasukan KL Rovers. Kalau berjaya, mereka akan kembali ke atas dengan perbezaan satu mata sahaja hinggalah ke perlawanan yang terakhir pada minggu hadapan. Lah, minggu yang cukup-cukup penting untuk tiga pasukan sebenarnya. Untuk pasukan hari ini FT, untuk pasukan Immigration dan juga pasukan KL Rovers. Sudah, dua pasukan telah pun bersiap sedia. Pengadil kita, rekan-rekan Zakaria, telah pun kembali ke padang. Bantu-bantu pengadil juga sudah bersiap sedia. 45 minit lagi kita akan saksikan. Kita akan tunggu adakah Immigration berjaya mengekalkan keadaan ini ataupun akan menambah lagi jumlah jaringan mereka dan Bukit Tambun. Apa agaknya yang telah disampaikan, dipesan oleh Mahmud Harun dan juga pembantu-pembantunya kepada setiap pemain yang berada di padang. Apakah arahan terbaru daripada jurulatih ini? Untuk memastikan pasukannya bangkit kembali, melawan kembali untuk mencari gol penyamaan dan mungkin cuba untuk memenangi perlawanan ini, mengejutkan pasukan Immigration FC dan menjadikan perlawanan terakhir minggu depan cukup-cukup menarik. Bersiap sedia pasukan Immigration serba hijau dan stokin kuning. Pasukan Tambun dengan jersey hitam mereka. Kita tunggu dan nantikan. Kita harapkan aksi lebih menarik lagi. Lebih-lebih banyak gol akan dijaringkan. Zulkarnain Zakaria sudah pun melihat jam di tangannya. Dan akan dimulakan bila-bila masa saja. Itu dia. Telah pun ditiup whistle untuk separuh masa yang kedua dari Stadium UPM di Serdang ini. Immigration 1, Bukit Tambun 0. Untuk separuh masa yang kedua, Liga MBSB Bank 2023. Hantaran terus ke atas oleh Syafiq Helmi. Mencari Rizal, Akmal Rizal di sana. Dapat kepada Zarif. Lalu ke belakang kepada Syukur. Baik kali ini daripada Bukit Tambun. Sudah pun offside. Satu larian yang sedikit saja terlebih daripada pemain terakhir pasukan Immigration FC dapat dikesan situ oleh pembantu jurulatih. Satu serangan awal yang baik dari Bukit Tambun FC. Bertenang nampaknya Izarul Adli, tidak tergesa-gesa untuk melakukan sepakan. Kurang ke atas yang juga kurang kemas. Aksi tolak menolak sedikit antara dua pemain di situ. Apapun mereka okey, telah pun bersalaman. Azrul Hafi. Pada Kayum. Kayum ada dua peluang tadi.
Dua tandukan untuk menjaringkan gol untuk pasukannya. Dan kekasaran pula dilakukan oleh Tambun. Siapa yang jatuhkan Hafiz Kamal mungkin? Oh, bukan Jaya. Jaya Bilarivin yang telah dikasari tadi. Kini peluang untuk Hafiz Kamal menghantarkan bola yang baik ke dalam kawasan D. Kita tunggu siapa yang beliau perhatikan. Oh, tidak. Mungkin akan ke belakang semula atau terus ke atas. Itu dia, cantik ke atas bola ini. Tapi berjaya juga dipintas dengan baik di situ. Belum lagi selamat pintu gol pasukan Tambun. Dirga sudi di sana. Terlepas pula hantaran daripada Dirga. Hantaran ke dalam untuk Tambun Akmal Rizal. Yang perlu berhati-hati kerana beliau sudah pun ada satu kad kuning. Begitu juga dengan Muhammad Hazrin Jamil untuk pasukan Immigration. Tambun, dua pemain. Dua lawan dua di situ. Masih lagi Tambun FC. Melepaskan bola mungkin untuk menantikan sepakan sudut. Syazwi Suhaimi tadi. Yang kelihatannya seperti cuba untuk mendapatkan bola di minit akhir. Di saat-saat terakhir melepaskannya begitu saja kerana mungkin beliau dah mengetahui pasukan yang akan mendapat sepakan sudut yang pertama pada malam ini. Berubah sedikit permainan Bukit Tambun FC berbanding dengan separuh masa yang pertama. Ini yang kita mahukan. Mereka akan mengasak untuk mencari gol penyamaan secepat mungkin. Hantaran yang terlalu kuat. Tiada pemain yang menanti di bahagian belakang. Satu situasi yang sedikit merugikan Bukit Tambun. ...13 pasukan yang bertanding untuk Liga MBSB Bank. 13 pasukan ini hampir-hampir menamatkan misi mereka dengan perlawanan terakhir pada minggu depan. Tarikan tidak, kata pengadil. Azim Rahim terlepas. Dijatuhkan juga tidak, kata pengadil. Permainan diteruskan. Dan kini lontaran ke dalam untuk Bukit Tambun. Antara pasukan-pasukan besar yang membawa nama negeri dalam pasukan dalam Liga MBSB Bank adalah pasukan Melaka, pasukan Sarawak dan juga pasukan Perlis United. Tahun depan mungkin kita akan saksikan pasukan UITM FC dan YPM FC beraksi di Liga MBSB Bank selepas mereka berjaya menjadi dua pasukan yang layak ke peranan akhir. Kedua-duanya akan diberikan tiket kalau layak, kalau memenuhi segala kriteria untuk beraksi di Liga MBSB Bank 2024. Satu tarikan daripada belakang. Satu yang tidak perlu dilakukan di kawasan tengah padang dan kad kuning dilayangkan lagi pada minit ke-49, kad yang kedua. Dan kad merah ini mengejutkan untuk Muhammad Hazrin Jamil, pemain nombor 29 pasukan Immigration. Beliau telah pun layakkan kad kuning pertama di separuh masa yang pertama tadi dan kini baru 5 minit separuh masa yang kedua beliau melakukan kekasaran dan kad kuning yang kedua telah pun dihadiahkan kepadanya oleh Zulkan Nain Zakaria dan ini menandakan beliau terpaksa keluar padang kerana ini adalah kad merah. Dua kad kuning bermakna kad merah dan Hazrin terpaksa keluar padang, tidak dapat lagi membantu pasukannya mempertahankan kedudukan 1-0 ini. Dan Mat Zan Mat Aris perlu melakukan sesuatu dengan pantas untuk memastikan kekurangan ini dapat ditampung. Percaturan permainan mungkin perlu diubah sedikit. Kan dengan kelebihan seorang pemain, sudah pasti Bukit Tambun akan lebih menguasai permainan. Saksikan semula bagaimana aksi tersebut berlaku. Beliau sepatutnya tahu yang beliau ada kad kuning dan tidak melakukan aksi terjahan daripada belakang seperti apa yang kita saksikan tadi. Apapun tidak dapat dikesali lagi kerana beliau telah pun diberikan kad merah. Kad kuning kedua dan kad merah. Ini peluang untuk Bukit Tambun. Terlepas daripada tangkapan Izharul Adi. Tapi tiada pemain. Sudah pun ada kekasaran yang berlaku, kata Zulkan Nain. Sudah pun sepakan percuma diberikan kepada pasukan Bukit Tambun.
Mazlan tepi padang, saksikan bagaimana beliau mengarahkan pemain-pemainnya. Tuan akan menjadi lebih getir dengan 10 pemain saja. Mujurlah Immigration ada satu gol ketika ini. Saksikan semula kekasaran yang berlaku tadi membawa kepada insiden kad kuning yang kedua dan kad merah untuk Hazrin. Apa yang Hazrin lakukan? Oh, tak sempat. Kerana ada aksi cemas yang berlaku di hadapan pintu gol. Tapi berjaya dikawal dengan baik oleh Hazrul Hafiz. Bukit Tambun dengan kelebihan seorang pemain, ketinggalan satu gol. Tidak perlu melakukan hantaran jauh seperti ini yang membuang masa, yang merugikan pasukan anda. Mereka sepatutnya lebih mengamalkan pemain-pemain pendek, hantaran-hantaran pendek untuk mengucang-acirkan pertahanan pasukan Immigration. Dan sudah pasti ketika anda hilang bola seperti ini, Immigration akan mengambil masa selama mungkin untuk memulakan kembali permainan. Jaya terlepas. Azim Rahim juga terlepas. Dijatuhkan, kata pengadil. Tidak, kata Kayum. Tapi Zulkarnain yang Zakaria mengatakan itu adalah foul. Lihat bagaimana Immigration tidak terburu-buru. Habis Kamal kali ini tidak lagi mengatakan bola ke atas. Lebih berminat untuk memberikan bola ke sebelah kiri atau kanan. Dirga Surdi, lincah pemain ini, saksikan aksinya di situ. Satu lagi hantaran yang tidak menjadi. Mempunyai larian yang pantas, kawalan bola yang cukup baik. Tapi setakat ini Dirga Surdi gagal untuk memberikan hantaran-hantaran lintang ke arah rakan yang berkualiti di separuh masa yang kedua dan juga di separuh masa yang pertama tadi dan juga yang kedua ini. Hafiz Kamal tetap juga beliau akan diberikan tugas untuk mengambil setiap sepakan bola mati. Kecuali sepakan gol. Ke atas, cantik juga mencari far post. Lebih pantas Hazrul Hafiz keluar untuk menolak bola itu. Dapat kepada Syarizan, terlepas dan dikeluarkan oleh Syarizan. Dalam ke dalam untuk pasukan Bukit Tambun. Mereka perlu cepat mendapatkan bola ketika Immigration masih dalam proses untuk bertahan, turun bertahan. Syukur jadi pemain yang memberikan tekanan kepada beliau. Rafiuddin kembali kepada Syukur. Kayu menolak pula ke sebelah kanan. Muaz lepas lagi, Muaz tapi ditarik oleh Jaya. Dah berapa kali Muaz sentiasa ditolak, ditarik, dijatuhkan untuk memastikan pergerakan beliau terbatas kerana pemain yang cukup lincah yang baru berusia 23 tahun merupakan pemain utama ataupun ayam tambatan lah kita kata untuk Bukit Tambun FC. Fauzi kembalikan kepada Syafiq. Syafiq kepada Zarif. Mereka belum lagi mau menyerang ke atas. Masih lagi mencari option terbaik. Syarul, lepas Syarul. Ah, tak jadi pula hantaran yang hantaran lolos yang cuba dilakukan tadi. Berjaya disekat oleh Immigration. Kini mereka datang pantas dengan sangat balas daripada sebelah kiri. Sebelah kanan pintu gol pasukan Bukit Tambun. Lepas lagi dan mencari gol kedua. Tapi sayangnya hantaran lintang itu tidak cukup kuat untuk sampai kepada Jaya yang sudah pun menanti di situ. Dan yang menanti tadi sudah pastinya dalam kawasan itu adalah Dirga Surdi. Lepas Immigration dan dijatuhkan. Ini peluang baik untuk mencari gol yang kedua. Hafiz Kamal sudah pasti akan memberikan satu hantaran lintang yang cukup cantik. Dapatkah mereka memanfaatkan peluang ini? Kalau dapat gol yang kedua, sudah pasti satu kesan yang cukup besar untuk Immigration. Bukit Tambun tidak boleh melepaskan gol yang kedua setakat ini. Kalau mereka ada cita-cita, ada semangat untuk mencari gol penyamaan dan juga mengejutkan pasukan Immigration,
Mereka perlu bertahan dengan baik dari sepakan percuma ini. Kedalam cantik dan satu tandukan daripada Aziz Rahim. Wow, hampir-hampir saja apa yang saya katakan menjadi kenyataan. Hampir-hampir saja gol kedua dijaringkan oleh pasukan Immigration. Oh, bukan Hafiz Kamal. Syarizan tadi dengan hantaran tersebut yang cukup baik ke dalam, melepasi Benting dan juga pemain-pemain Bukit Tambun tepat ke kepala Aziz Rahim yang buat satu backflip. Dan kini peluang untuk Bukit Tambun pula menjadi gol penyamaan. Gol hampir-hampir sama seperti gol yang dijadikan oleh Jaya tadi. Tapi dengan kaki kanannya gagal di situ. Gagal di situ walaupun sudah berjaya melepasi dua pemain pertahanan. Fauzi Abdul Kadar. Satu rembatan yang berjaya menumpaskan, menewaskan Izarul Adi tapi tidak berjaya bergolek ke gawang gol. Pertukaran akan dilakukan oleh Bukit Tambun. Dua pertukaran sekaligus. 95 Marcus Yong akan dikeluarkan. Marcus Yong akan dipanggil keluar. Fakhrul Zaman masuk menggantikan Muhammad Fauzi. Itulah pengesahan pertukaran yang dilakukan oleh pasukan Bukit Tambun dalam misi mereka untuk memperkukuhkan pasukan dan mencari gol penyamaan secepat mungkin. Kerana mereka hampir-hampir saja tadi bolosi sekali lagi dengan kekuatan 10 pemain pasukan Immigration. Dirga Sudi. Tolakan yang tidak lepas. Marcus Tiong itu disahkan keluar juga. Muhammad Afif. Pemain yang berjasa nombor 13 dimasukkan. Fauzi Kadar dikeluarkan nombor 25. Itu dia. Apa yang berlaku? Baring di atas padang. Hafiz Kamal dan Ashmawi yakin di situ. Berkatakan sesuatu kepada sukan lain ketika kekasaran yang berlaku terhadap Dirga Sudi. Bermain dengan 10 pemain bermasa ini, pasukan Immigration pada minit ke-50 tadi telah pun dilayangkan kad merah yang pertama, hasil 2 kad kuning terhadap pemain tengah mereka Muhammad Hazrin Jamil. Jadi setiap pemain yang berjersi hijau, stokin kuning ini perlu memberikan segala kudrat mereka yang ada. Perlu berlari lebih daripada kebiasaannya untuk mempertahankan pasukan mereka dan juga menyerang pasukan lawan. Satu lagi hantaran yang cukup berkualiti daripada Hafiz Kamal ke dalam kawasan D. Tapi pertahanan pasukan Bukit Tambun lebih pantas untuk mengeluarkan bola tersebut sebelum sempat disambar oleh Azim Rahim dan juga rakan-rakan yang berada di kawasan tersebut. Dan kini sepakan percuma. Sekali lagi Hafiz Kamal akan ditunggu untuk sampai ke kawasan itu untuk mengambil sepakan ini. Inilah tugas utamanya dalam setiap permainan. Dengan kaki kiri, Hafiz Kamal yang cukup berbahaya. Saksikan tandukan tepat. Tandukan tepat yang tiba. Muhammad Syarizan Saidin, tak silap saya tadi. Hampir-hampir saja 43. Naim Firdaus Stevens sebenarnya yang hampir-hampir saja menambahkan kelebihan dan juga memberikan gol kedua untuk pasukan Immigration. Ini yang saya katakan Bukit Tambun perlu berhati-hati. Ada setengah jam lagi peluang akan berlangsung. Mereka perlu memastikan mereka tidak lagi dibolosi ketika mereka dalam misi untuk mencari gol penyamaan terlebih dahulu sebelum mereka boleh bercita-cita untuk mencari gol kemenangan. Setakat ini peluang terbaik datang pada 3 minit yang lepas. Apapun Fauzi Abdul Kadar gagal untuk menyempurnakannya. Pemain telah pun dibawa keluar. Ashmawi yakin baik kali ini kepada Dirga Sudi. Dirga, dua pemain di hadapannya. Masih lagi Dirga ke tengah. Kali ini baik daripada Dirga. Dan agak terlalu jauh daripada Aziz Rahim yang melakukan larian ke dalam. Dan dibiarkan saja oleh Hazrul Hafiz kerana beliau tahu bola telah pun menuju ke arah keluar. Bukit Tambun masih lagi dengan hantaran-hantaran jauh mereka yang seperti biasa tidaklah begitu mendatangkan hasil buat pasukan
dan memberikan peluang kepada Immigration untuk mencuri masa, untuk memberikan rakan-rakan mereka menarik nafas. Buat masa ini dan satu lagi layangan kad kuning. Satu lagi layangan kad kuning tanda syukur yang baru saja diberikan oleh Zulkarnain Zakaria. Dua pemain Bukit Tambun kini berada yang telah pun dihadiahkan kad kuning, iaitu Akmal Rizal Suhaimi pada permainan pertama, dan kini baru saja Syukur Saidin juga diberikan kad kuning oleh Zulkarnain kerana menjatuhkan Jaya Villa Rivin, penjaring gol pasukan Immigration pada minit ke-26 tadi. 1-0, anda dapat saksikan itu. Walaupun bermain dengan 10 pemain, saya merasakan yang Immigration masih lagi mampu untuk mengawal permainan dan memberikan saingan sengit dengan serangan demi serangan terhadap pasukan Bukit Tambun. Saksikan semula apa yang berlaku tadi ketika Syukur menjatuhkan. Oh, ini bukan, ini kad merah. Kad merah tadi. Bagaimana Hazrin Jamil yang sudah pun ada kad kuning menjatuhkan daripada belakang. Menarik kaki daripada belakang dan itu kad kuning yang kedua. Pengganti tidak memberi pilihan lain. Terpaksalah beliau diarahkan keluar. Satu kekesalan di wajahnya. Tapi apakan daya, sebenarnya telah pun dilakukan. Dia telah menjatuhkan tadi Akmal Rizal. Hafiz Kamal sekali lagi. Sepakan percuma untuk Immigration. Kali ini ke dalam. Dan tiada pemain yang menyerang bola tersebut. Dibiarkan sahaja seperti biasa oleh Hazrul. Ditambun dengan serangan daripada bawah. Di manakah pemain-pemain yang meminta bola? Itu yang mungkin dicari di situ. Jadi pemain yang datang untuk meminta bola dari Syafiq Helmi. Syukur. 17 yang baru dimasukkan Afif. Terlepas pula Muaz, dapat kepada Dirga Sudi yang pantas menarikkan bola ke atas. Dikejar di situ Dirga, tapi tarikan ke belakangnya tidak menjadi. Dan terlepas juga nampaknya pemain ini, nombor 24. No foul kata pengadil. Walaupun penyokong-penyokong Immigration menjerit di karangan kawasan penonton mengatakan foul ref. Tambun tidak menggunakan peluang dengan baik untuk mengawal permainan dan memberikan hantaran bola yang berkualiti ke arah pintu gol pasukan Immigration. Seperti yang saya katakan tadi, tidak kelihatan kekurangan pada pasukan Immigration. Walaupun mereka bermain dengan 10 pemain, mereka mampu untuk bersaing, mereka mampu untuk menyerang dan mereka berjaya mematahkan setiap serangan pasukan Bukit Tambun FC dengan baik. Dan bila mereka ada bola, saksikan mereka akan menggunakannya dengan sebaik mungkin masa yang ada. Saksikan bagaimana hantaran ini lepas. Tetapi agak terlalu tinggi daripada Azim untuk Jaya. Dan beliau juga mengatakan sorry kepada Dirga tadi, juga mungkin meminta bola di sebelah kiri pintu gol. Sekali lagi Bukit Tambun seperti biasa, seperti yang saya katakan, dengan aksi-aksi kehilangan bola mereka yang merugikan pasukan mereka sendiri buat masa ini. Terlalu banyak mereka dengan loose ball, easy mistakes dan juga mungkin agak terlalu casual ketika menghantar bola tersebut, tidak berhati-hati. Ke atas, dapat dipintas juga, dipotong di situ. Lepas tangan Rafiuddin, bola telah pun terkena tangan anda, kata Zulkarnain. Betul-betul di hadapan pengadil tadi, kini Dirga Sudi. Diberikan bola berhadapan dengan Kayum. Bila mampu untuk masuk, satu cubaan lah. Sama ada dilepaskan oleh Hazrul ataupun Hazrul terlepas ketika cuba untuk menangkap bola tersebut. Satu cubaan yang cukup baik dengan kaki kirinya, Dirga Sudi. Saksikan. Saya rasa itu satu sepakan sudut. Ya, betul. Bola telah pun terkena tangan Hazrul Hafiz yang terlepas bola tersebut. 10 pemain beraksi dengan lebih baik. Kita tunggu
hasil sepakan sudut ini pula. Immigration mencari gol yang kedua untuk mengukuhkan cengkaman mereka terhadap Bukit Tambun. Hampir-hampir juga bola tersebut dapat kepada Naim Firdaus. Tapi sedikit saja bola itu tinggi. Kayum Muaz ke bawah mencari bola. Terleka seketika nampaknya Hazrul. Tidak menyangka bola akan diberikan kepada beliau. Syukur kepada Afif. Kembali kepada Afif. Ke atas, inilah hantaran-hantaran Bukit Tambun yang sangat merugikan pasukan mereka. Mereka mungkin lupa yang mereka ada kelebihan satu pemain mengatasi pasukan Immigration. Hampir-hampir juga Jaya Bilan jadi terlepas lagi sekali. Cukup pantas beliau melarikan bola. Dan kawalan bola yang cukup baik di kakinya menjadi punca kepada gol yang pertama yang dijaringkan oleh beliau pada minit ke-26 untuk pasukan Immigration. 12 di situ adalah Syazwi. Masih lagi ke kiri dan ke kanan nampaknya Bukit Tambun. Muaz, di mana pemain-pemain yang meminta bola. Belum lagi. Kali ini tiada hantaran jauh daripada Bukit Tambun. Mereka lebih berminat untuk mengawal permainan dan cuba mencari ruang yang ada pada masa yang sesuai untuk merobohkan pertahanan Immigration yang setakat ini masih lagi ampuh, masih lagi utuh, masih lagi belum dapat dibolosi. Dan mungkin ini peluang yang baik. Naim Firdaus menjatuhkan Fakrul. Yang baru dimasukkan Fakrul Zaman Wan Abdullah Zawawi yang menggantikan Muhammad Fauzi Abdul Kadar tadi. Kita tunggu hasilnya pada minit ke-69 ini. Izarul Adli bersiap sedia di hadapan pintu gol. Satu hantaran ke tepi baik kali ini Rafiuddin. Terlalu tinggi untuk Rafiuddin. Sayang sekali. Satu gerakan yang cukup menarik pada Bukit Tambun FC. Satu gerakan yang cukup baik. Tetapi sayangnya Rafiuddin dengan satu hantaran lintang yang agak terlalu tinggi. Sedikit tinggi untuk Kayum datang untuk mengarahkan bola tersebut ke arah pintu gol. Selamat pintu gol Immigration. Izarul Adli dengan sepakan gol. Melihat manakah rakan-rakannya berada ke kiri atau ke kanan dan bola dikeluarkan oleh pasukan Tambun. 20 minit lagi untuk pasukan Immigration kembali merampas tahta ataupun tempat teratas di Liga MBSB Bank 2023 ini. Buat masa ini masih lagi KL Rovers dan peluang ini belum lagi tamat. Kalau kekal seperti ini, Immigration akan kembali ke atas dengan perbezaan satu mata. Jika kekal seperti ini, mereka akan menuju ke minggu terakhir, minggu depan dengan satu semangat yang cukup tinggi untuk mencari kemenangan dan menjadi juara Liga MBSB Bank tahun ini. Tapi belum tamat lagi, Tambun masih lagi menyerang. Kali ini Tambun lebih bersabar, lebih berhati-hati. Mereka hanya bertukar-tukar hantaran. Kurang cermat pula kali ini daripada Syukur dan dijatuhkan pula di situ Azim Rahim. Inilah bila tampanan bola kurang kemas, kurang berhati-hati menyebabkan anda kehilangan bola pada saat-saat yang tidak sepatutnya ketika anda sedang mencuba untuk melakukan serangan. Kawit perbatan dipanggil masuk dan kita dapat dengar tadi Zulkarnain mengatakan
stretcher juga perlu dibawa masuk. Mat Zan Mat Aris mematikan dengan teliti situasi yang berlaku ini kerana Azim Rahim merupakan pemain yang cukup penting untuk Migration. Pemain yang cukup lincah. Mungkinkah pertukaran perlu dilakukan ataupun Azim masih boleh lagi meneruskan permainan untuk 18 minit terakhir ini? Di hadapan dengan satu gol kosong, apa yang dikatakan oleh Zulkan Nain kepada Nasyrik Bahrom agaknya? Mungkin berkenaan dengan kad merah tadi. Kenapa ia perlu diberikan kad kuning yang kedua dan kad merah seterusnya? Kadang kita faham ketika inilah pemain-pemain mencari penjelasan daripada pengadil. Dikeluarkan. Azim Rahim telah pun dikeluarkan dan pemain nombor 22 Ahmad Syamim Yahya dimasukkan untuk menggantikan beliau. Mungkin kekejangan otot Abdul Aziz Rahim yang telah bermain dengan sangat-sangat baik tadi. Mainnya cukup lincah. Hantaran beliaulah kepada Jaya Villain yang telah menghasilkan gol yang pertama untuk pasukan Immigration. Gol yang kekal setakat ini. Belum ada lagi gol yang kedua dapat kita saksikan dalam perlawanan ini. Ada lebih kurang 16 minit lagi untuk Bukit Tambun untuk mencari gol penyamaan. Tandukan ke belakang ataupun terlepas tadi. Ada pertukaran lagi pemain nombor 12. Syazwin Suhaimi akan dikeluarkan tapi belum lagi kena pengadil meneruskan permainan. Dan kali ini barulah beliau boleh dikeluarkan. Pemain pertahanan Syazmi Suhaimi dikeluarkan. Yang dimasukkan adalah pemain penyerang iaitu Muhammad Ashraf Izzal. Ini sudah pastilah ketika terakhir ataupun last minute resort daripada Mahmud Harun untuk memastikan pasukannya berjaya mencari sekurang-kurangnya gol penyamaan buat masa ini. Pemain yang baru dimasukkan terus saja dengan hantaran lintang tapi berjaya dihalang di situ. Muaz. Ashraf. Zaman ke atas ke lagi-lagi kepada Ashraf yang terlalu kuat. Terlalu ke dalam. Mudah untuk Izharul Adli. 75 minit hampir permainan berlangsung. Menuju ke suku yang terakhir yang lebih mendebarkan untuk kedua-dua pasukan. Kerana seringkali juga dapat saya saksikan pasukan yang melepaskan gol di hujung-hujung permainan. Kini Muaz dengan kawalan bola untuk Bukit Tambun. 13, Afif mencari Ashraf yang baru dimasukkan. Sudah pasti bertenaga Ashraf di situ. Baik kawalan daripada Hafiz Kamal, pemain yang cukup berpengalaman. Tapi kakinya pula telah dikuis daripada belakang ataupun ditarik ke situ. Begitu Sporting Hafiz Kamal tidak perlu berlakon untuk bergolek-golek atau meminta pasukan perbatan untuk masuk. Bila terus saja bangun. Ini yang patut kita contohi untuk meneruskan permainan. Dan kita faham ada pemain yang akan menggunakan ruang seperti ini untuk membuang masa. Sikap dengan semangat kesukanan seperti inilah yang perlu ada dalam setiap pemain ahli-ahli sukan yang ada di serata dunia. Afif. Tak lepas Afif. Datang otai kita. Siapa lagi kalau bukan Ashmawi Yakin untuk menyelamatkan dan juga menghentikan serangan Bukit Tambun. Menyelamatkan pasukannya daripada hantaran lintang yang cuba dilakukan tadi. Fakhrul Zaman. Terlalu rendah Fakhrul. Mudah dikeluarkan di situ. Ah,
Masih lagi Bukit Tambun mengawal permainan di 14 minit terakhir ini. Immigration akan mungkin menggunakan serangan balas pantas untuk mencari gol yang kedua mereka. Inilah peluang Bukit Tambun untuk memastikan mereka tidak kehilangan bola dan melakukan hantaran yang berkualiti. Belum lagi. Saksikan bagaimana terlalu lama dengan bola menyebabkan anda kehilangan bola tersebut apapun nasib baik. Immigration juga gagal mengawalnya dan kini kembali kepada mereka. Ahmad Syamil Yahya yang baru dimasukkan. Terima kasih kepada anda yang datang ke Stadium UPM. Penyokong-penyokong Bukit Tambun yang datang dari jauh. Dan juga penyokong-penyokong pasukan Immigration. Sama dengan Datuk Zainal Abidin juga berada di bangku VIP. Di kawasan VIP di atas ini untuk menyaksikan pasukan Immigration. Datuk Zainal merupakan penasihat untuk pasukan Immigration FC. Dan pasti input-input yang diberikan itu banyak membantu Immigration FC yang di pusingan pertama Liga berada pada kedudukan yang tidaklah begitu selesa. Tapi mereka berjaya bangkit dalam perlawanan demi perlawanan dan kini mereka sedang berebut kejuaraan dengan pasukan KL Rovers. Misi utama malam ini adalah untuk menang, untuk mengekalkan kedudukan ini, mengesahkan tiga mata kembali dahulu ke atas dengan perbezaan satu mata mengatasi KL Rovers dan menantikan perlawanan terakhir pada hujung minggu depan. Yang pasti mereka perlu mengekalkan kemenangan itu. Kalau tidak, kekalahan sudah pasti akan menyebabkan mereka kehilangan tahta pada perlawanan yang terakhir Liga MBSB Bank 2023. Terpaksa diusung keluar nampaknya. Masihkah boleh meneruskan permainan atau pertukaran terpaksa dilakukan sekali lagi oleh Mat Zahmat Aris? Saya belum nampak lagi ada pemain yang berada di tepi padang untuk menggantikan beliau. Bukit Tambun masih lagi berinteraksi antara mereka. Mereka masih ada masa untuk mencari gol penyamaan. Masih ada ruang lagi. Fiudin ke tepi mencari Afif betul tak dapat di situ. Cantik permainan Muhammad Naim Fidaus, tapi yang tanda ke depan ini yang terlalu jauh, terlalu kuat, berjaya dikawal oleh Kayum. Kita mau datang lagi dengan satu lagi serangan, satu sepakan terus, cubaan terus ke arah kutu gol yang berjaya dihalang. Bola masih dalam permainan. Masih lagi Muaz di situ. Baik daripada Muaz. Oh, kawalan yang tidak kemas menyebabkan Bukit Tambun kehilangan satu peluang keemasan untuk mencari gol. Dan ada seorang lagi pemain Immigration yang terbaring di padang. Kita saksikan apa yang berlaku lagi sekali kalau ada. Tak sempat kami rakamkan. Sekali lagi pegawai perubatan dipanggil untuk masuk ketika seorang pemain masih berada di luar ataupun sudah masuk. Ada dua pemain yang ketika ini berada terbaring di atas padang yang mungkin kekejangan otot. Hafiz Kamal yang berada di belah hujung sana yang mungkin mengalami kecederaan di bahagian kepala, dan seorang lagi pemain yang mungkin mengalami kekejangan otot sedang diberikan rawatan. Immigration baru menukar seorang pemain sahaja setakat ini. Jadi Mat Zahmat Aris masih ada peluang untuk melakukan beberapa pertukaran serentak. Bertanyakan kepada pegawai perubatannya sama ada perlu ditukar ataupun boleh meneruskan permainan. Ini mengambil masa yang agak lama. Diharapkan pengadil keempat kita mengemaskini minit permainan dengan baik. Dirga Sudi yang
mengalami kecederaan, boleh meneruskan permainan mungkin. Lontaran ke dalam untuk Immigration FC selepas bola dikeluarkan tadi oleh Bukit Tambun untuk memberikan rawatan kepada dua pemain mereka yang tercedera. Sekali lagi fair play tunjukkan oleh Immigration, memulangkan semula bola kepada Bukit Tambun yang ada lebih kurang 8 minit masa secara rasmi, ditambah lagi dengan waktu kecederaan yang agak banyak juga saya rasa pada separuh masa yang kedua ini untuk mencari gol penyamaan. Afif ke atas, tandukan daripada ini peluang untuk Bukit Tambun dan itu dia. Gol berjaya dijaringkan pada minit ke-82 dengan secara tiba-tiba saja. Dah saya katakan tadi, pasukan Immigration perlu berhati-hati. Mereka perlu memastikan yang mereka tidak hilang fokus. Satu hantaran yang tidaklah dapat tandukan tepat, tapi saksikan di situ. Saksikan di situ bagaimana pemain ini yang tak dapat saya saksikan berapakah nombornya di belakang bajunya. 27 adalah Akmal Rizal yang telah berjaya memberikan gol penyamaan. Tepuk dahi, nampaknya Ashmawi yakinkan mereka dibolosi pada minit-minit akhir seperti ini. Pada minit yang ke-82, Bukit Tambun FC menyamakan kedudukan dengan satu sama. Satu tamparan hebat untuk pasukan Immigration. Mereka perlu mencari gol kemenangan. Mereka sepatutnya perlu mengekalkan kemenangan tersebut. Tapi kini beraksi dengan 10 pemain yang sudah kepenatan. Satu tugas yang agak berat untuk mencari gol yang kedua. Mencari gol kemenangan, dan mereka perlu kini berhati-hati agar mereka tidak dibolosi lagi dan menerima kekalahan dalam perlawanan ini. Satu saja peluang yang diperlukan oleh Bukit Tambun. Kapten pasukan Immigration dikeluarkan, Ashri Baharum. Dan pemain nombor 4 mereka, Amir Hafiz, dimasukkan untuk menggantikan. Dirga Sudi juga dikeluarkan oleh pasukan Immigration. Dan Faris Daniel Mat Hassan dimasukkan. Wow, satu lagi peluang untuk Bukit Tambun. Faris Daniel nombor 25 kini berada di padang untuk menggantikan Dirga Sudi yang mengalami kekeringan otot tadi. Ini juga tenaga-tenaga baru, dua pertukaran terbaru oleh Mat Zain Mat Aris, dah pasti untuk memperkuatkan pasukannya. Yang terlebih utama adalah mempertahankan pasukannya daripada dibolosi lagi dan kehilangan tiga mata pada malam ini. Kerana merisi mereka untuk berada di tempat teratas Liga selepas tahunan ini telah pun terbantut seketika. Dan dengan hanya satu mata, mereka masih lagi berada di bawah pasukan KL Rovers. Apa yang akan berlaku dalam 5 minit terakhir ini, waktu secara rasminya dan juga waktu tambahan nanti. Immigration terpaksa kembali naik ke atas untuk menyerang. Pada anda yang mungkin baru menonton, Immigration beraksi dengan 10 pemain sahaja selepas pada minit ke-50 tadi. Pemain tengah mereka, Muhammad Hazrin Jamil, dilayangkan kad kuning yang kedua. Kini Bukit Tambun ada peluang untuk mencari tiga mata. Misi mereka untuk mencari gol penyamaan telah pun selesai. Telah pun disempurnakan tadi pada minit yang ke-82. Kini Kayum lebih pantas berhadapan dengan Jaya. Hantar lambung yang tinggi tepat kepada Nasyrik. Ya, bukan Nasyrik. Ashmawi yakin sebenarnya. Nasyrik telah pun dikeluarkan tadi.
Ini cukup menarik untuk kita saksikan. Ini cukup menarik untuk kita lihat pasukan mana yang lebih bersemangat. Sama ada Bukit Tambun untuk mengejutkan Immigration dengan mencari gol kemenangan ataupun semangat untuk menang, untuk kembali ke tahta Liga. Immigration begitu tinggi walaupun dengan 10 pemain, mungkin mereka masih mampu lagi untuk mencari gol kemenangan. Apapun, mereka perlu bertahan terlebih dahulu daripada sepakan percuma ini. Sama ada Rafi Udin ataupun Fakhrul Zaman yang akan mengambil. Fakhrul Zaman yang akan mengambil sepakan ini. Satu cubaan terus. Taklah nak dikatakan terlalu ambisius. Pada jarak yang sesuai, sepakan yang agak baik, kencang juga. Cuma sedikit saja melepasi pintu gol ataupun palang gol pasukan Immigration. Pertukaran lagi. Pemain mana yang akan dikeluarkan? Muaz. Ayam tambatan mereka nampaknya akan dikeluarkan oleh Muhammad Baharun, ketua jurulatih Bukit Tambun. Dan dimasukkan adalah pemain pertahanan Muhammad Azrul Ahmad, pemain nombor 2 tadi. Adakah Muhammad sudah pun berpuas hati dengan keputusan sekat ini? Berjaya mencuri mata daripada pasukan Immigration. Ah, terlepas pula. Terjatuh pula Jaya. Dan hilang bola dengan begitu saja oleh Bukit Tambun. Hafiz Kamal, inilah keadaan yang kita perlukan. Pasukan Malaysia perlukan beliau untuk menggunakan segala pengalaman yang ada. Oh, satu back kiri yang tidak menjadi. Ataupun dummy yang tidak menjadi. Bukit Tambun ke atas semula. Syarul. Pusing-pusing Syarul di situ. Bukan Syarul. Fakhrul Zaman tadi berpusing-pusing tengah padang. Dan syukur bola belum lagi keluar. Ah, sudah pun keluar. Sepakan gol untuk pasukan Immigration. Dua atau tiga minit terakhir, tambah lagi dengan waktu tambahan masa kecederaan yang ada. Kita akan saksikan keputusan yang akan kekal ataupun ada gol yang kedua, ketiga akan dijaringkan pada malam ini. Milik Bukit Tambun ataupun bakal menjadi milik pasukan Immigration FC. Izarul Adli perlu pantas dengan sepakan ini. Dan masih ada peluang untuk pasukan anda mencari gol kemenangan. Tetapi sepakannya agak kurang cermat dan bola keluar. Afif. Azrul yang baru dimasukkan tadi. 28 adalah Syafiq. Akmal Rizal. Ah, tidak lepas lagi Akmal Rizal di situ. Gagal melepas di pertahanan. Itu pertahanan kental pasukan Immigration FC. Bola dikeluarkan. 5 minit. 5 minit masa tambahan diberikan oleh pengadil kita pada malam ini. Dan ada 5 minit lagi untuk Immigration dan juga Bukit Tambun mencari gol kedua untuk pasukan masing-masing. 5 minit yang cukup penting untuk Immigration. Mereka tidak boleh kalah. Kalau mereka kalah, mereka akan menyukarkan lagi peluang mereka. Itu dia, satu peluang yang datang kepada Syukur untuk pasukan Bukit Tambun. Tapi gagal Syukur di situ untuk menumpaskan Izarul Adli. Terlepas begitu saja bola dan satu sepakan kaki kiri yang agak lemah daripada Syukur. Hampir-hampir saja Bukit Tambun berjaya mendapatkan gol yang kedua yang mengejutkan Immigration FC. Ini yang perlu dielakkan. Satu tarikan daripada belakang oleh Zarif memberikan sepakan percuma untuk Immigration. Dan kini pertukaran lagi. Pemain nombor 40 akan dikeluarkan, iaitu Syahrizan Saidin untuk pasukan Immigration. Dan nombor 8, Crane Raj Maran akan dimasukkan. Ini yang keempat pertukaran. Empat pemain sudah ditukar oleh Immigration. Begitu dengan Bukit Tambun, empat pemain telah pun dikeluarkan pada malam ini. Itu dia pengesahannya. Syahrizan Saidin dikeluarkan. Crane Raj Maran kini beraksi untuk Immigration pada 4 minit terakhir. Pemain penyerang kali ini nampaknya Mazlan mahukan 5 minit yang terbaik untuk pasukannya.
Hafiz Kamal, ini adalah tugas anda. Cari gol untuk pasukan Bukit Tamun tapi terlalu rendah. Berjaya dihalang oleh benteng pertahanan pasukan Bukit Tamun dan gagal pula lepas kali ini Bukit Tamun. Datang kembali, Ashraf tadi gagal. Oh, nasib baik bola itu hampir sampai kepada Jaya. Penjaring gol pertama kita pada malam ini untuk pasukan Immigration. Pada minit ke-26 di separuh masa yang pertama. Masih lagi boleh bertahan Jaya Villain. Tiga minit lagi untuk Immigration mencari gol kemenangan. Misi mereka untuk kekal di Liga MBSB Bank terencat seketika. Selepas begitu hampir mereka dapat melakukannya. 82 minit mereka bertahan dan akhirnya bolos juga. Tapi kedudukan masih selamat untuk mereka mengejar kejuaraan yang akan dibawa ke minggu terakhir pada minggu hadapan dengan syarat mereka tidak boleh kalah. Satu peluang yang baik. Hampir-hampir saja. Tandukan yang cukup kemas tetapi sedikit saja terkeluar ke pintu gol di sebelah kiri pintu gol pasukan Bukit Tamun. Saksikan tandukan daripada pemain yang baru dimasukkan, Ahmad Syamim Yahya, pemain tinggi lampai itu. Hampir-hampir saja memberikan gol kedua untuk pasukan Immigration. Mungkin ada gol akan jaringkan sebelum perlawanan tamat. Kita tunggu dan kita lihat sama ada Bukit Tamun ataupun Immigration. Adakah berkongsi mata ataupun hanya satu pasukan sahaja yang akan pulang dengan tiga mata? Belum tamat lagi permainan. Kedua-dua jurulatih masih lagi berada pada posisi yang tidak menyenangkan. Bukit Tamun bermain dengan 11 pemain tapi mereka yang ditekan, mereka yang bertahan, bertubi-tubi mereka diserang oleh Immigration. Ini tidak sepatutnya berlaku. Semangat yang cukup tinggi oleh Immigration untuk mencari gol yang kedua. Bukit Tamun datang lagi, tandukan. Oh, seperti satu pinball. Bola terkena tak kepala dan dihalang pula dengan kaki. Oh, terkena kaki terlebih dahulu sebelum gagal ditanduk situ oleh Azrul. Pantas Izarul Adli keluar untuk menangkap bola tersebut. Hafiz Kamal untuk Immigration FC. Masih lagi Hafiz Kamal. Ke sebelah kiri pula. Lambungan jauh ke belakang mencari Syamim. Terlepas. Terlepas di situ. Satu lagi peluang untuk pasukan Immigration. Serangan yang baik mereka aturkan dia dalam kawasan bahaya pasukan Bukit Tamun. Tapi hantaran yang terlepas begitu saja. Azrul mencari Ashraf. Ashraf terlalu lama dengan bola. Ashraf, apa yang cuba anda lakukan? Berapa pemain yang perlu anda tumpaskan? Sudah pun 90 minit, masa telah pun tamat dan dengan tidak membuang masa, Zulkarnain Zakaria meniupkan whistle penamat untuk mengakhiri perlawanan di Stadium UPM di Sedang pada malam ini untuk minggu ke-23 Liga MBSB Bank 2023. Kedua-dua pasukan, Immigration FC dan juga pasukan pelawat Bukit Tamun FC, perlu berpuas hati dengan berkongsi satu mata. Immigration di hadapan pada minit ke-26 dengan gol jaringan Jaya Bila Revin, dan kemudiannya pada minit ke-82 pasukan Immigration FC dengan hanya 10 pemain gagal mempertahankan pasukan mereka. Akmal Rizal berjaya menyamakan kedudukan untuk Bukit Tamun FC. Kekal Immigration FC di tangga yang ke-2 di Liga MBSB Bank, dan pasukan Bukit Tamun juga kekal tangga yang ke-4 dengan tambahan satu mata untuk setiap pasukan. Minggu yang terakhir, minggu hadapan, sudah pasti akan menjadi cukup menarik kerana pasukan Immigration FC dan juga KL Rovers akan menentukan pasukan mana yang akan menjadi juara. Setakat ini KL Rovers masih di atas dengan kelebihan hanya satu mata sahaja mengatasi pasukan Immigration yang sepatutnya sedapun berada di atas tapi gagal mempertahankan kelebihan mereka. Mereka melepaskan gol juga terhadap Bukit Tamun. Saksikan muka-muka pemain Immigration yang begitu kecewa
dan mereka sudah pasti hampir-hampir pasti tadi untuk kembali ke pesada Liga MBSB Bank. Tapi pada minit ke-82 mereka digagalkan, mereka dikecewakan oleh Bukit Tambun FC. Keputusan rasminya di Stadium UPM Serdang untuk minggu ke-23 Liga MBSB Bank, pasukan Bukit Tambun FC berjaya mengikat pasukan tuan rumah Immigration FC dengan jaringan gol 1-1. Itu yang berlaku di sini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Kita saksikan semula kalau boleh gol-gol yang terjaringkan setakat ini. Dua gol saja, iaitu gol pertama oleh Jaya Bila Ribin pada minit ke-26. Itu dia satu gol yang cukup cantik di sebelah kiri. Itu gol pasukan Bukit Tambun yang berjaya pertahankan oleh Immigration inilah minit ke-82. Tapi sayang mereka hanya beraksi dengan 10 pemain sahaja. Dan ini dia pada minit ke-82, gol penyamaan daripada Muhammad Akmal Rizal untuk pasukan Bukit Tambun. Bola terlepas, gagal ditangkap oleh Izarul Adli dan datang di situ Akmal Rizal, satu lambungan yang gagal dikeluarkan oleh pertahanan pasukan Immigration, iaitu Naim Fidaus, dan bola masuk ke gawang. Dan dengan ini rasminya di Stadium UPM Serdang, Immigration FC 1, Bukit Tambun FC 1. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu hadapan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Liga MBSB Bank 2023. Assalamualaikum dan selamat malam.